Alright, testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hai. 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 Kami daripada Wicked LH Center. Macam biasa hari ini kita akan berkongsi Facebook Live. Sebelum kita start, boleh perkenalkan diri sedikit siapa anda? Okay. Assalamualaikum. Nama saya Syazima. Boleh panggil saya Syaz. Saya seorang clinical psychologist daripada Wicked LH Health Center. Dan... Assalamualaikum, nama saya Farah Putri Negara, but you can call me Farah. Saya adalah seorang clinical psychologist juga daripada We Care Life Center. Basically, kita orang satu team lah, ya. So, what are we going to do today? Okay, hari ini kita akan bercerita sedikit, berkongsi daripada pandangan dua orang psikologis klinik hari ini mengenai topik skizofrenia. Okay, sekadar pengenalan ringkas, apa yang dimaksudkan dengan skizofrenia? Sebab skizofrenia ni antara... Okey, tak apa. Teruskan. Apa itu skizofrenia? Okey. Okey. Saya mula dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, basically banyak orang guna perkataan skizo ni, skizo tu kan. Tapi actually apa sebenarnya skizofrenia ni? Kalau kita lihat daripada atau dengar daripada istilah dia, skizofrenia, dia terbagi kepada dua perkataan, skizo dan phrenia. Dia perkataan Greek lah. So, kalau skizo tu maksud dia split, iaitu terbagi dua. Phrenia is mind. So, minda lah. So, kalau kita dengar secara literal, nama dia split mind, minda terbagi dua. So, orang terfikir minda bagi dua tu apa maksud dia? So, maksudnya sini ada pecahan, apa ni, minda kita tu terpisah daripada reality. Maksudnya, sukar untuk seseorang tu mengetahui sama ada benda tu benar, wujud, reality, ataupun cuma daripada pemikiran sahaja. Okay? So, sebelum kita pergi kriteria atau simptom-simptom skizofrenia ni, apa yang kita perlu tahu tentang skizofrenia adalah nombor satu, ia adalah diagnosis jangka masa panjang. Okay? So, maksudnya kalau dah kena, selalunya memang bertahun-tahun lah kena. Okay? Lepas tu, ia adalah satu yang serius, condition yang serius. Yalah, that means perlu pertolongan profesional lah. Tak boleh ubat sendiri-sendiri atau fix sendiri-sendiri. Lepas tu, ia akan mengubah hidup seseorang. Maksudnya sebab kalau kita dengar balik kepada apa ni terma tadi tu, split mind, that means minda dah terpisah daripada reality. So, memang kita tak tahu apa benar, apa tak benar. So, it's very hard to live macam tu lah. Okay? Lepas tu orang tanya, so kalau macam tu dia apa perasaan seseorang yang kena dapat skizofrenia? Katakan seseorang tu dapat diagnosis tu tersebut. Of course kita ni semua macam biasalah. Kalau kita dapat sesuatu diagnosis yang mengubah hidup tu, kita akan berasa takut. Kita akan berasa marah mungkin. Kenapa kena dengan saya macam ni? Kita mungkin stress, kita mungkin anxious. Apa yang akan berlaku dengan hidup saya? Adakah saya masih boleh hidup atau perlukah saya pergi? So ada banyak pertanyaan atau persoalan, kenapa saya kena macam ni and things like that lah. So memang it's very hard untuk seseorang yang kena dapat diagnosis ni. So saya mohon kita semua membantulah jika kita adalah family members atau friends yang ada skizofrenia, yang bantu diorang mendapatkan bantuan profesional. So selepas tu, so kalau kita fikir macam okay, benda ni memang serius, dia ada ubat tak? So jawapan ni memang udah ubat lah, memang ada. Tapi kadang-kadang bukan semua orang yang boleh apa ni sesuai dengan ubat. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. So which ubat yang sesuai atau tak, itu semua kita kena refer kepada psychiatrist lah. And then berapa kerap kita kena skizofrenia lain orang lain? Ada kadang kita kena 1-2 episod saja, ada episod berulang ataupun episod dia sekejap sehari, ada beberapa hari. So dia depends on the person itself lah. Okay, and then after that satu lagi kita kena fikir selain daripada skizofrenia tersebut, mendapat diagnosis tersebut, apa efek kepada hidup adalah selalunya ia akan mengganggu hidup harian lah. Kita nak makan, kita tak nak minum, kita nak fungsi pergi kerja, kita nak makan ubat, kita nak tahu, because kita tak tahu what is real and what is not. So memang amat menakutkan dan yalah, memang very hard kan. Yes yeah. So selain daripada tu, satu a few more things adalah
So apa dia ni? Dia penyakit ke apa? So basically schizophrenia is a brain disorder. Okay, so penyakit otak lah. So dia bersifat sindrom. So saya rasa banyak orang guna istilah sindrom. Apa sebenarnya sindrom ni? So basically sindrom is dia ada pelbagai kombinasi simptom lah. Okay, macam skizofrenia dia ada banyak simptom, tapi setiap orang dia takkan dapat semua lah. Dia akan dapat a few, and then combination tu berapa dapat berapa banyak, and dia punya level tahap tu lah sama ada very high, very moderate lah. Okay, so setiap orang punya is different to another person punya skizofrenia level. Okay, saya rasa dan last lagi sekali pada saya, bila dapat diagnosis ni memang akan mengubah hidup anda. So that's why saya rasa perlu bantuan professional dengan bantuan family dan friends dan society. Okay, so tentang sindrom tu Shazima akan explain lah. Okay? Okay. Alright. So, assalamualaikum. So untuk mengenal apa itu skizofrenia, kita perlu tahu apakah simptom-simptom skizofrenia. Okay, so antara simptom-simptom utama skizofrenia adalah apabila pesakit mempunyai mempunyai halusinasi ataupun delusi. Dia ada simptom lain juga seperti dia ada masalah speech, masalah pertuturan dan mungkin masalah pergerakan. Dan okay, so saya akan bagi tahu tentang halusinasi dulu. Apakah itu halusinasi? Halusinasi adalah melihat ataupun mendengar sesuatu yang tidak wujud. Untuk pesakit skizofrenia ni, apa yang dilihat dan didengar adalah benar dan wujud. Mereka tidak perasan yang benda tersebut adalah tidak wujud. Dan untuk kami, benda tu tak wujud lah. Untuk mereka, mereka rasa benda tu betul-betul wujud dan boleh nampak, boleh lihat, boleh dengar, boleh rasa yang benda tu wujud. Okay, so macam apa Farah cakap tadi, memang daripada susah untuk mereka bezakan daripada reality dan yang tidak benar dan tidak wujud. Okay, so selalunya halusinasi auditory yang mereka dengar. Mereka dengar ada benda tengah bercakap dengan mereka. Misalnya awak ni teruk lah, awak ni orang jahat lah, ataupun mereka akan bagi tahu ada suara yang bagi tahu mereka you jangan buat macam tu. Benda-benda macam tu akan mereka akan dengar, ataupun mereka akan lihat benda yang tidak wujud. Mungkin seperti tengok melihat kucing yang sedang bercakap. Kucing bercakap dengan dia. Kucing tengah bermain laptop, benda yang tidak wujud. So mungkin kita pula rasa yang mungkin dia tengok hantu ke. Dia tengah, you know, mungkin ni adalah persepsi orang ramai yang tidak tahu apa itu skizofrenia. Mereka mungkin ingat yang orang tersebut, pesakit tersebut ada nampak benda lah, nampak hantu lah. Tetapi ini adalah simptom dia. Simptom daripada skizofrenia. Mungkin dia dengar benda-benda yang tak wujud juga. Alright, so selain tu ada salah satu simptom adalah delusi. Pesakit mempunyai keyakinan yang sangat kuat terhadap sesuatu kepercayaan yang tidak ada dasar bukti yang kukuh. Walaupun perkara tersebut tiada bukti, pesakit akan masih yakin perkara tersebut adalah benar. So ni adalah mungkin dia rasa dia sedang diancam oleh orang lain. Ada orang tengah buru dia. Ada orang sedang memburukkan nama dia. Mungkin dia rasa diri dia sangat popular dan dia adalah selebriti. Walaupun dia bukan selebriti ke apa, tapi dia rasa yang dia adalah selebriti dan perasaan tu memang kuat dan mereka rasa macam tu lah. Dan kita daripada orang ramai pula nampak dia, kenapa dengan dia ni? Kenapa dia rasa dia selebriti walaupun dia bukannya ada apa pun? Kan? So selain tu mungkin dia rasa yang ada orang sedang mencintainya lah. Mungkin ada selebriti yang cinta kat dia. So dia ada perasaan macam tu dan dia betul-betul rasa percaya yang orang ni hantar coklat kat saya, hantar kad kat saya, tapi sebenarnya benda ni tak
tak betul, tak benar. Mm-hmm. Yeah? So, dia berbeza lah dengan halusinasi. Dia berbeza dengan halusinasi. Halusinasi tu dia rasa dia boleh dengar benda, dia boleh nampak benda yang tak ada. Ilusi ni dia betul-betul percaya ada satu tema lah. Dia percaya kat tema tu dan dia sangat kuat dia percaya kat benda tu dan dia rasa benda tu betul-betul benar. Betul. Ya? Yeah? Saya rasa contoh so, dia mungkin macam kalau artis tu cinta kat saya, so bila mungkin apa burung tu lalu, oh itu cintanya kepada aku telah sampai daripada burung tu. Something like that kan? Ataupun dia percaya dia adalah Nabi. Ataupun yang sultan-sultan kot. Dia rasa kalau kat Malaysia ada ramai yang pernah kita dengar tentang cerita yang ada seseorang tu dia rasa dia adalah sultan ataupun permaisuri ke apa kan. Pernah kita pernah dengar cerita macam tu. Ataupun dia percaya yang dunia akan kiamat. Esok juga dunia akan kiamat ke ataupun pada hari tertentu dia dunia akan kiamat. Tapi kepercayaan tu tak ada bukti. Okay. Yeah? So, kalau secara ringkas ya, maksudnya halusinasi ni dia kita terpancar melalui deria kita. Yes, kita nampak, betul. Kita dengar, kita rasa. Tapi delusi ni macam dalaman. Yes, dalaman. Macam self-belief bahawa, oh aku percaya dia suka kat aku. Aku percaya aku nampak kucing macam tu. Oh. Mungkin dia nampak ada orang tengah bercakap-cakap kat, kalau dia pergi kerja kan. Ada dia punya kawan-kawan tengah cakap kat tepi. Ada group meeting ke. Group meeting ke. Tapi dia rasa orang tu tengah kecam dia. Tengah cakap tentang dia. Tengah memburukkan dia. Walaupun dia tak dengar apa tak pun. Tak berkaitan dengan dia pun. Tak berkaitan dengan dia pun. Tapi dia rasa yang orang tu tengah mengancamnya. Alright. So selain simptom tu ada beberapa simptom lain seperti dia adalah masalah pertuturan di mana dia ada disorganized speech ataupun dalam bahasa Melayu adalah pertuturan merapu ataupun irrelevant speech. Okay, dia kalau kita tanya dia satu soalan, dia pula bagi jawapan yang tidak berkaitan dengan soalan tersebut. Ataupun bila kami tanya dia satu soalan, dia bagi pula incoherent speech. Di mana dia pula bercakap random words. Yang berlain perkataan yang dicampurkan secara random. So misalnya saya cakap, siapa beri kamu duit? Dia akan cakap, bambu, telinga, kerja, apa lagi. So benda ni tak berkaitan langsung. Ataupun saya tanya, siapa yang beri kamu duit? Sorry ya. Okay. Ke mana-mana saya nak pergi, tiada siapa peduli saya. So bila saya tanya dia satu soalan, dia jawab irrelevant pula. Ya? Yeah? Okay. Selain tu mungkin pesakit juga tidak langsung mahu bercakap. Ataupun dia cakap pun dia cakap satu dua patah perkataan sahaja. Ya? Yeah? Betul kan Farah? Betul. Ataupun dia ada ekolalia di mana dia dengar satu frasa ke apa dia akan dia akan sebut balik, ulang balik frasa tersebut. Okay? Betul. Selain itu dia ada tingkah laku dan perbuatan pelik. Disorganized movement kalau dalam bahasa Inggeris. Antaranya adalah dia ada masalah katatonia. Katatonia ni adalah bermaksud dia menggerakkan badan dengan sengaja dan tidak membenarkan orang lain menggerakkan badannya. Kalau dia mungkin dia dah buat satu pergerakan macam ni, dia tak akan bergerak langsung. Dia akan macam tu saja. Walaupun kita penat ke apa dia tak ada. Penat ke apa ke dia akan buat macam tu saja. Kalau kita cuba nak turunkan dia punya tangan, tangan dia akan naik balik ke atas. Betul-betul. Okay? Katatonik. Alright. So dia mungkin ada pergerakan stereotypical di mana dia suka melambai-lambai sahaja benda-benda yang ataupun menepuk-nepuk dinding ke. Dia ada stereotypical movement di mana dia akan buat satu pergerakan yang berulang-ulang. Okay. Apa lagi? Satu lagi adalah psychomotor agitation, terlalu banyak pergerakan kerana keresahan dan pergerakan tidak produktif tanpa tujuan. So dia memang how do you say, restless? Gerak je. Gerak tapi tak ada tujuan. Tak ada tujuan untuk dia bergerak. Okay, so itu adalah antara simptom-simptom skizofrenia. Okay. Kalau dari segi contoh tadi kita simptom kan.
Okay. Let's say macam seorang tu kita dapat tahu bahawa macam macam simptom ni macam ada pada aku ataupun simptom ni ada pada kawan aku ataupun mak aku, ayah aku. So apa yang patut kita buat langkah pertama first kali dalam benda ni macam mana? Jika terdapat ada family member ke ataupun kawan yang ada masalah seperti ini, perkara pertama yang perlu dibuat adalah bawa mereka berjumpa dengan pakar psikiatri ataupun yes. pakar psikologis untuk dapatkan rawatan. Sebab macam Farah cakap tadi, rawatannya terutamanya adalah menggunakan ubat. Ya, ubat memang, nombor satu. Ubat nombor satu. Nombor dua adalah management. Macam yes. mana nak bantu dia untuk manage dia punya hidup. Ya. Betul-betul. Emosi kan, juga. Emosi lah. Dia. Sebab memang susah bila dah dapat diagnosis seperti ini untuk nak hadapi situasi bersendiri. So memang family support memang sangat penting. Sangat penting. Family, friends, tempat bekerja. Yeah, so masyarakat lah. Saya rasa dekat Malaysia ni ramai yang tak tahu sangat tentang skizofrenia. Hmm. Dan jika tahu pun mereka tidak tahu yang itu adalah skizofrenia. Kita tahu gila je. Gila ataupun gila ada orang kena buat ke. Atau sewer. Ada orang kena jumpa bomba lah, ni lah, tu lah. Tapi tak pergi hospital kan, Farah? So, mungkin kita boleh sampaikan info di sini bahawa cuba juga pergi hospital. Kita tak tahu, maybe it's a penyakit otak. Kan? Sejenis brain disorder. Yes. Okay, kita ada soalan daripada Muhammad Najib Mahyudin. Soalan daripada Tuan Najib. Apa yang dimaksudkan dengan episod berulang tu? Apa maksud dia? Okay. So, episod berulang ni, for example, mungkin okay, so episode ni time kita kena simptom tu lah. For example, you ada hallucination. Macam you ada dengar sesuatu. Okay, macam you dengar sesuatu. So, daripada dengar tu sampai tak dengar tu, that's one episode lah. So, kadang-kadang ada orang punya episode tu macam seminggu sekali ke, sebulan sekali, ataupun dia punya simptom tu, episode tu sebulan berterusan ataupun berjam. So, dia ikut kepada orang tersebut lah dia punya nasib kot. So, kalau berulang maksudnya dia ada setiap minggu ke? Setiap dia dah balik-balik datang dalam 2 jam dia ada satu simptom tersebut. Lepas tu bila dia berulang balik? Lepas tu dia ulang balik lah. Maybe next week dia ulang balik. Tapi kita tak tahulah. Tak tahu. Depends on orang tu. Okay. Soalan terakhir lah. Memandangkan kita sampai ke penghujung. Dari segi treatment untuk skizofrenia, adakah lebih baik melalui perubatan ataupun melalui perspektif daripada psikoterapi? I mean, which works better dan kenapa? Okay. Sebab nampak macam severe juga skizo ni. So, number one, kalau treatment for schizophrenia, number one, paling penting is kena dapat medication lah. Okay, so medication for antipsychotic. Sebab psychotic symptoms are macam hallucination and delusion lah. So, kena dapatkan ubat dulu supaya kita dapat kurangkan di illusion and hallucination lah. Sebab tadi kalau kita ingat balik, dia adalah satu penyakit otak. So kalau dia brain disorder atau penyakit otak, is something going on in your brain. So kalau chemical imbalance macam tu lah. So kita kena makan ubat untuk tone down ataupun kurangkan, atau kalau boleh hapuskan simptom ni. Tapi kita ingat, kadang-kadang dia takkan hapus 100%. Dia akan probably kurangkan saja. So selain daripada ubat, kita perlukan management of psychotherapy. So, psychotherapy, how does it work? Nombor satu, psychotherapy kita guna untuk, for example, kalau ada sedikit of hallucination, kalau macam for example, kita masih nampak buat sikit-sikit. So, daripada psychotherapy, kita akan diajar untuk cuba macam figure out mana yang benar, mana yang tak benar. So, kita akan tanya soalan kepada diri kita lah. Kita kan kena train, for example, benda ni masuk akal ke, should it be there ke. So, psychologist akan train anda macam mana nak tanya diri sendiri kalau benda ni adalah wujud ke tak wujud. Benar ke tidak? Benar ke tak? So kita boleh nak menilai dan dapat tahu apa itu benar dan tak benar. Walaupun psychologist tu tak ada tak nampak. So macam dia self-monitoring lah. For example, mungkin kalau kita nampak sesuatu, mungkin nombor satu kita tengok orang lain. Orang lain nampak tak benda tu? Kita tengok apa reaksi orang tentang benda tu. Nombor dua,
apa ni, kita fikirlah logik ke benda yang berlaku atau tidak. Sebab kalau kita pergi balik kepada contoh Shazima yang kucing tengah duduk main laptop ke bercakap ke, kalau kita fikir secara logik, mana ada kucing bercakap? Kalau kucing bercakap, Masya Allah, you know. So you can ask yourself this kind of question supaya you tahu mana yang betul, mana yang tak betul. So another part of psychotherapy is also managing emosi. Sebab kalau kita fikir tadi, siapa yang kena macam ni? I mean, kalau kita simpan kita punya diri di dalam dia punya shoes, mesti kita rasa stress, kita rasa takut, kita rasa angry, kita rasa anxiety, depression. Sometimes ada orang yang nak bunuh diri. So kita kena buat emotional management. Kan? Yes. So supaya kita tahu yang okay, ada orang akan tolong saya dan ada orang support saya dan faham apa yang saya sedang lalui dan bagaimana untuk mengatasi, bagaimana atau mengurangkan. So apa yang one more thing that I think probably nasihat kami adalah, jika dah tahu ada simptom-simptom macam ni, lebih baik pergi, as soon as possible, kalau you dah dapat tahu tentang you ada simptom macam ni, pergi berjumpa dengan pakar. Psychiatrist, sebab kita kena dapatkan bantuan secepat mungkin. And medication first sebab kami tak nak dia jadi lagi teruk. Simptom dia jadi lagi teruk di mana anda tidak tahu macam mana nak membezakan reality daripada bukan reality. Mungkin anda akan mencederakan diri atau orang lain. So, kalau kita lepaskan macam tu, it will get worse lah. That is why kami cakap secepat mungkin. Kalau benda-benda tu, macam for example, Encik atau Puan tengah mengalaminya, at that moment, if you can, terus pergi hospital, cakap, I'm having hallucination, I had a delusion, I want to see somebody now, pergi emergency. Jangan tunggu, oh takpelah, I buat appointment next week. Jika you takut nak beritahu sesiapa sebab mereka akan rasa you gila ke, you ni okay ke apa ni, gila lah, saya tak betul ni. Tak betul, I think, kalau you dah takut macam tu, you jangan nak cerita kat sesiapa pun. You just straight away go to hospital. Pergi hospital je. Doktor ada. Ada psychologist ada. You akan dia tahu apa nak buat. Dia tahu apa nak buat dan mereka tak akan memperkecilkan ataupun you know, cakap tak ambil serius lah apa yang you ada. Nanti dia fikir saya gila. Nanti dia fikir saya ni tak betul. Sebab saya malu. Doktor dan psikologis, kami semua faham simptom-simptom ni dan dia punya keseriusan simptom. Dan kita ni telah dilatih untuk menghandle cases macam ni lah. Sebab saya, macam saya pernah cakap dalam video yang lain, ada some people, individu, walaupun dah jumpa psychiatrist dan psychologist, mereka actually sembunyikan certain symptoms yang diorang ada. Diorang cuma macam keluarkan sikit aja. So kalau macam tu, kita tak boleh bantu you 100% because kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Jadi jangan malu, jangan takut, you know, orang cakap nanti you gila apa. Tolong diri sendiri dulu. Okay? Kalau professional tu, kalau psychologist tu atau psychiatrist tu cakap tuan gila, orang tu pun memang tak betul, tolong cari somebody else. Yes, please go see someone else. Sebab kami pun pernah dengar story ataupun cerita daripada patient yang ada psychologist yang tidak memperkecilkan mereka ataupun tak membantu. Tidak membantu. So, Masya Allah. Bila kami menghadapi situasi seperti ini, kami akan cakap kepada patient, please pergi berjumpa dengan psikiatris saya ataupun psikologis lain sebab benda ni bukan benda yang kami nak buat gurau lah. Ini bukan main-main ni cerita. This is very serious. Kita betul nak bantu. Okay. I think that's from me. That's from Shaz. Aiman pula. Kita dah sampai ke penghujung dah. Okay. Alright. Jadi topik ni, topik yang first adalah sehargailah usaha Puan Farah dan Puan Shaz sebab topik ni lah topik yang sangat jarang disentuh oleh masyarakat kita. Yang pertama, sebab kita bukanlah nak kata kita memperendahkan depression dan anxiety, tapi kita terlalu fokus ke sana, kadang-kadang kita terlupa ada lagi jenis-jenis yang lain. Tapi tak masalah, kita fokus pada semua. Cuma untuk hari ini, perkongsian kita mengenai skizos, kami harap daripada WKL Center Mental Health and You, mengharap anda kongsikanlah video-video ini kepada kami, kepada rakan-rakan di luar sana untuk menyebarkan kesedaran mengenai. Sebab pesakit kecelaruan mental, mereka bukannya lemah, tapi mereka perlukan bantuan. So, jangan kita memburukkan lagi dengan memberi stigma dan label negatif dalam mereka. Okay, sekian saja tu daripada kami. Okay, kami mengucapkan terima kasih kepada mereka menonton. Macam biasa, Facebook Live setiap hari Khamis tengah hari dan mengenai dewasa pada hari Khamis, kanak-kanak pada waktu hari Jumaat petang selepas solat Jumaat. Okay, terima kasih. Okay. Bye. Bye.